Frustasi di Ajax, Erik ten Hag siap gabung Manchester United. Pelatih Ajax Amsterdam, Erik ten Hag dikabarkan siap untuk menjadi manajer permanen Manchester United di musim panas nanti. Lansir The Mirror, ten Hag semakin frustasi dengan situasinya di Ajax dan sekarang mempertimbangkan untuk meninggalkan klub. Laporan tersebut menyatakan bahwa jika Ten Hag memang menjadi manajer United, dia terbuka dengan ide untuk memberi Ralf Rangnick posisi sebagai bagian dari tim kepelatihannya. Adapun setelah musim ini, Rangnick akan mengambil jabatan konsultan di United selama 2 tahun ke depan. Tapi Ten Hag dapat memberi pria 63 tahun itu peran yang lebih aktif di ruang ganti. Ten Hag sendiri merupakan salah satu kandidat utama untuk menjadi manajer United berikutnya, selain Mauricio Pochettino dari Paris Saint-Germain. Pelatih asal Belanda itu telah menukangi Ajax sejak 2017, tapi dia mempertimbangkan untuk pergi dan mencari tantangan baru karena dia kesal karena harus terus membangun kembali timnya. Seperti diketahui, Ajax sering menjual pemain terbaik mereka dengan harga yang signifikan, sebagaimana itu dianggap menyulitkan bagi Ten Hag untuk mengeluarkan yang terbaik dari timnya. Ten Hag pernah berkata, "Umur tim kami selalu pendek dalam beberapa tahun terakhir. Saya paham dan masih mengerti penjualan pemain. Tetapi Anda tidak bisa melakukan itu terus jika Anda ingin berbicara banyak di Liga Champions. Anda membutuhkan pemain raksasa untuk itu, dan Ajax tidak bisa membeli pemain sekaliber itu." Selama waktunya di Ajax, Ten Hag berhasil menangkan Eredivisie 2 kali, sementara dia juga meraih piala KNVB di 2 kesempatan. Bocoran orang dalam, Paul Pogba bakal cabut dari Manchester United. Pelatih pribadi Paul Pogba mengkonfirmasikan bahwa gelandang Prancis itu tak akan teken kontrak baru di Manchester United. Masa depan Pogba menjadi tanda tanya besar, sebab dia tak kunjung memperpanjang masa kerjanya di Old Trafford. Kontraknya di MU akan berakhir pada musim panas nanti. Sebelumnya, kabar soal masa depannya simpang siur. Ada yang menyebut dia akan bertahan. Namun ada juga yang mengklaim Pogba akan cabut dari Old Trafford setelah kontraknya berakhir. Kini ada bocoran soal masa depan Pogba dari salah satu orang terdekatnya. Pogba diklaim tak akan menekan kontrak baru di Manchester United. Hal tersebut diungkapkan oleh pelatih pribadi Pogba, Coach Mehdi. Dia mengatakan Pogba ingin mencari pengalaman baru di luar MU. Mengenai Pogba, pada akhir Juni dia tidak akan lagi menjadi pemain MU. Saya pikir itu tepat baginya untuk mencari di tempat lain. Mungkin Manchester juga ingin memperbarui diri dan hal yang paling masuk akal adalah berpisah. Waktunya akan tiba untuk berubah dan mencoba tantangan baru. Emosi baru, lingkungan baru untuk Pogba dan Manchester untuk mencoba sesuatu yang berbeda dan mungkin mereka berdua akan bahagia. Coach Mehdi kemudian mengatakan untuk sekarang ini Paul Pogba tak akan berpikir macam-macam soal masa depannya. Namun dia kemudian memberikan sedikit bocoran soal klub yang akan dituju Pogba setelah cabut dari Manchester United nanti. Saat ini saya pikir dia menikmati dirinya sendiri. Mereka memiliki tim yang bagus, terutama sejak Cristiano Ronaldo putuskan untuk kembali. Masalahnya adalah hasil tidak datang. Seorang pemain top tidak membuang waktunya di kompetisi kecil. Dia ingin termotivasi untuk bermain demi trofi yang ambisius. Ujar Mehdi menambahkan. Ronaldo jadi masalah untuk Manchester United? Anda bercanda. Gelandang Manchester United, Paul Pogba, membantah isu bahwa Cristiano Ronaldo membuat ruang ganti MU terpecah. Dia menyebut Ronaldo adalah pemain yang sangat bisa diandalkan oleh timnya. Sejak awal tahun kemarin, ada banyak kabar miring mengenai Ronaldo. Dia disebut menjadi sosok yang egois dan suka pilih-pilih teman di dalam timnya. Baru-baru ini, Ronaldo dituding membuat masalah lagi. Dia memilih kabur ke Portugal saat timnya berjuang melawan Manchester City di Derby Manchester. Ketika dimintai komentar tentang hal itu, begini jawaban Pogba. Ronaldo hari ini melakukan apa yang biasa dia lakukan dengan baik. Pogba membantah anggapan bahwa Ronaldo sumber masalah di MU. Dia menyebut Ronaldo adalah pemain yang selalu bisa diandalkan oleh MU. Apakah Ronaldo menjadi masalah bagi kami? Apakah Anda bercanda? Dia tidak pernah membuat masalah apapun. Kami memiliki penyerang terbaik di sejarah sepak bola di tim kami, jadi dia tidak menjadi masalah bagi kami. Pogba menyebut bukti nyata Ronaldo bukan masalah bagi MU terlihat di laga melawan Tottenham. Dia menyebut jika Ronaldo sumber masalah, dia tidak mungkin mencetak hat-trick bagi MU. Hari ini performa yang dia tunjukkan di atas lapangan sangat brilian. Begitu juga dengan kontribusi yang dibuat tim kami secara keseluruhan.
Semua orang tahu Cristiano dan kita tidak perlu bicara banyak mengenai dirinya. Dia memang tidak bermain di pertandingan sebelumnya. Namun ketika dia kembali, dia mencetak 3 gol. Jadi semuanya gembira, ujar Pogba menambahkan. Gary Neville mengatakan, masalah di ruang ganti MU belum tuntas. Gary Neville menilai, masalah di ruang ganti Manchester United belum sepenuhnya tuntas. Hal ini tercermin dari penampilan MU yang tak kunjung konsisten. Hal tersebut masih terlihat di lapangan saat MU menang atas Tottenham. Meski menang, Neville mengatakan bahwa penampilan MU jauh dari kata memuaskan. Saya pikir ada masalah besar di ruang ganti. Saya benar-benar merasakan itu ada di antara sosok di ruang ganti. Saya tidak berpikir mereka bagus. Jika Tottenham unggul 1 poin, 1 posisi dalam permainan, Anda akan melihat mereka bakal menyerang dengan cepat. Saya rasa tidak ada semangat yang mendalam dari ruang ganti itu, bisa Anda lihat dalam laga. Permainannya sangat tidak konsisten. Anda mendapat kesan itu ketika Anda melihat wawancara Rangnick bahwa dia tidak terlalu menyukai tim ini. Ini tidak sesuai dengan keinginannya, semangatnya, atau bagaimana dia ingin bermain. Dia hanya berusaha untuk melaluinya hingga akhir musim dan melakukan pekerjaan terbaik yang dia bisa. Dia menutup borok-borok yang ada dalam-dalam, ungkap Neville dikutip dari Sky Sports. Manchester United tawarkan peran pelatih Juan Mata di Old Trafford. Juan Mata dilaporkan bisa ditawari peran pelatih oleh Manchester United jika penyerang berpengalaman itu memutuskan untuk pensiun dari sepak bola profesional musim panas ini. Kontrak pemain berusia 33 tahun itu di Old Trafford akan berakhir pada akhir Juni, dan dia tidak mungkin menandatangani perpanjangan dengan klub setelah hanya membuat 4 penampilan di semua kompetisi musim ini. Mata tidak bermain 1 menit pun di Liga Primer pada 2021-2022. Penampilan terakhirnya untuk klub melawan Middlesbrough di Piala FA pada 4 Februari. Sejumlah klub La Liga diakini tertarik untuk mengontrak sang playmaker dengan status bebas transfer jelang musim 2022-2023. Lansir The Sun, jika Mata putuskan untuk gantung sepatu pada musim panas ini, maka dia bisa ditawari kesempatan untuk bertahan di MU sebagai pelatih. Dan ada keyakinan bahwa dia berpotensi mengikuti jalur yang sama seperti Mikel Arteta dan pindah ke pelatihan atau manajemen. Mata telah mencetak 51 gol dan 47 assist dalam 277 penampilan untuk Man United sejak tiba dari Chelsea pada Januari 2014.